Tiga penduduk neraka sedang diseksa mengikut seksyen masing-masing, kawasan masing-masing. Jatuh satu orang penduduk neraka daripada tempat yang tinggi. Baru jatuh. Jatuh. Bila jatuh, terburai keluar perutnya. Tali perut dia, dia pun manusia yang besar. Ahli neraka, jatuh dari tempat yang tinggi, jatuh terhempap ke bawah. Lalu semua penduduk, bukan semua maksudnya, lalu dilihat oleh penduduk neraka yang di sekitarnya. Yang lain yang kena seksa tu semua bakat tengok. Yang jatuh tadi pun, dia pun keluar sambil mengheret tali perutnya yang terburai keluar tadi. Dia pun merangkak memusing. Kama yadurul himaru hawlar raha ar-riha, seperti mana berpusingnya seekor keldai di keliling tempat kisar gandum tu, dia panggil raha. Ketika penduduk-penduduk neraka dalam satu tempat diseksa ni, diseksa, diseksa, jatuh satu kumpulan ni sehingga terburai keluar urat dan ususnya, lalu dia pun merangkak mengelilingi kawasan itu sambil mengheret ususnya. Mereka pun bertanya, kamu ni buat dosa apa? Dan lagi tanya. Maksudnya ada yang ada ruang tu sebab dia yang ramai ni tengok teruk sangat, nampak lagi dahsyat, lagi dahsyat. Apa dosa yang kamu buat? Subhanallah. Lalu lelaki ni pun jawab, tengok-tengok, kuntu amuru bil ma'ruf, dulu di dunia aku suruh orang buat baik tetapi aku tak buat baik. Wa anha anil munkar wa atihi, dan dulu di dunia aku larang orang buat dosa tetapi aku melakukan dosa. Ulama ni, ni kumpulan ulama, ulama su sallallahu alaihi wasallam. Teruknya ulama-ulama ini diseksa, ulama su ini diseksa sehingga ahli neraka lain tanya, apa yang kamu buat? Jenis penyiksaan yang terakhir, orang yang bunuh diri. Nabi sebut siapa yang bunuh diri dengan minum racun,